Oke guys, kali ini kita akan mainin combo Prince menggunakan Commander Panit 3. Kalau enggak, kalau Panit 3-nya di ban gitu, kita bisa pakai Ria 1 ya. Dengan mengambil Crystal Archer di awal, supaya lebih cepat jadi 6 Archer-nya gitu kan. Supaya lebih enak ininya, pas mid game-nya, oke? Kita ban Link aja ya, soalnya rata-rata pengguna Link gitu, apalagi Link 2 gitu, pada ngambil Karina atau Lancelot di awal. Ya, oke, di sini Link-nya ke ban ya. Kita bakal ambil Pani 3 di sini ya, supaya lebih enak gitu ya ininya. Dapat slot tambahan supaya kita bisa ngaktifin sinergi yang lebih banyak. Di sini kita usahakan dapat 1-1. HP-ku kentang di sini tapi semoga dapat. Oke, nice sekali dapat ya. Semoga dapat Archer di sini, semoga komplit Archernya. Archer. Oke, nice sekali di sini dapat Archernya langsung 3 set dan minta tumbalnya Akai. Aduh, Akai lagi ya. Akai butuh, cok. Oke, ada flicker di sini. Flicker atau purify, Bang? Gue lebih enak purify sih. Siapa tahu kan ada yang main combo stun wrestler itu paling najis sih ketemu gituan sih asli. Gue paling bete banget ketemu wrestler. Mending kita antisipasi dari awal ya dengan menggunakan purify. Wah, tar satu. Ini kayaknya mau mati spire nih bau-baunya ya. Tapi kalau dia malah ke Luoyi gitu, bukan ke Karina gitu ya, bukannya ke Astro, biar lebih enak lah itu nyari Martisnya ya. Santuy aja dulu ininya, komposisinya kayak gini dulu. Akai, aduh Akainya cok, kemana ya, hilang kemana Akainya. Kita di sini kayak nyari duit aja dulu ininya, jual siapa lagi yang dijual. Oke, di sini Alpha dulu jual, sisain si Martis sama Zack doang. Cukup berguna juga buat transisi dulu ke Astro ya. Ya seandainya ke Astro gitu, seandainya. Tapi kayaknya enggak sih. Lawannya Whimslayer lagi, lawannya Archer ininya ya. Archer lawan Whimslayer ya, jelas kebantai lah ya. Kita mah sudah ya, apa adanya aja ya. Kalah ya kalah, menang ya menang. Apalagi ininya lancenya sudah satu paket dengan Swordsman. Jadi damage-nya lebih ngeri lagi. It's okay, justru lebih bawah lebih bagus kalau di early supaya dapat item yang kita inginkan. Oke, kita mainin ini retail. Ini wrestler biadab nih ya. Stun dan stun. Kalah jumlah hero kita ya, ternyata dia udah 5. Pantes tas 3 ya, mainnya agresif, cok. Oke, di sini aduh itemnya agak sosok lah. Tapi ini kayaknya bagus sih si Helbert. Stormfall Blade juga bagus, cuman melihat tadi ada wrestler ya pada tebel-tebel banget, mending kita ambil si Helbert, lebih bisa kepake kemana-mana. Oke, baru muncul Akainya ya, semenjak setelah sekian lama dari tadi belum ada juga. Sekian ini dulu ya. Oke, kayaknya ini jual aja sih, jual sisain ini doang. Zack, siapa tahu ada popol kan, lumayan gitu. Ini gini aja ya buat cover si Wanwan si Alpanya. Lawan apa ini? Mayat-mayat kah? Iya, betul, mayat-mayat, mayat Kagura. Mayat Kagura, cuman gak ada mage, jadi ada sih, ada Esme ya. Baru 2 magenya. Belum gitu, berasa banget sih. Ya. Cepret, cepret, nice, gak nyampe payungnya. Nice, aduh. Co, duel. Come on, aduh sakit juga, co, Laylanya. Ulti Wanwan, ulti. Sakit, sakit, kampret. Nah ini kita ambil, roll lagi. Di sini ada Alus, boleh roll lagi. Nah Mia roll lagi. Oke, dapat ininya ya. Minta Aldous, ada Aldousnya nih ya. Ya udah bintang 2. Berarti masukinnya siapa ini, si Mia kah? Mia tumbal nanti, cok. Ini aja ya. Masa Mia tumbal? Tidak etis gitu. Mia tumbal, mending ini si Alpha is online. Buat tumbal sementara ya, bagusnya Akai sih. Cuman Akainya nih, gak tahu ya, hilang entah kemana. Tadi minta Akai, sekalinya dikasih langsung hilang. Starfall Layla, ini sih agak ya lumayan tapi kurang sih menurutku. Gak gitu cepet juga attack speednya ya. Yang paling cocok buat Starfall itu ya the one and only is Akimi. Ya siapa lagi gitu. Efek basic attack, efek serangan yang terus menerus sehingga memudahkan sekali untuk ngehit 6 kali. 6 atau 5 sih Starfall. Sekitaran segitulah ya.
Jadi sini Chow, oh lagi Akai, please. Nah, kita bisa ini dulu nih. Nabung dulu by the way. Kita di sini Chow sama Akai. Chow-nya udah bintang 2 nih, udah lumayan enak buat di ini TB-TB-an. Oh, dapat Gokong nih. Wah, dapat Gokong, Cok. Hoki kita sih kali ini. Cuman sayang sekali kita tidak menuju ke sana, jadi kita jual. Di sini ada Spear of Glory karena si Helbert sudah punya, jadi Spear of Glory. Ini Thunder ya, kita acak Dark. Nah, ini bagus nih. Oke, Akai-nya bintang 2 di sini. Nah, Akai ya. Ini ya jual aja, udah cukup. Cukup, thank you, thank you. Kita bisa ini dulu, ini lagi ya, gini lagi, gini lagi. Kita bisa naik masukin Alpha is online di sini. Betul sekali. Nah, biar si Wan-Wan-nya terlindungi dengan sangat amat baik. Kita ini ganti Melissa. Biar aktif juga ininya, 4 second-nya. Biar dapat nge-share shield-nya juga, defense shield. Anjir, cok, Cyclops ini ya, Cyclops tumbal. Judulnya ya, Cyclops tumbal pakai Fury Pie, tidak bisa ditendang, luar biasa sekali. Tapi anti-regen, cok, anti-regen. Lifesteal lo gak bakal kenceng. Lifesteal atau anti lagi. Spell pump, ya itulah. Ada si Helbert, ininya agak kenceng ya, spell pump-nya. Di sini kita bisa ambil dulu perangko, siapa tahu dapat Aldous. Dapat Aldous kan bisa kita cuan dulu, ya gantiin si ini si Alpha. Kita naik aja dulu, penuh-penuhin aja, penuh-penuhin dengan defend supaya lebih kuat lini depannya gitu. Sambil nyari Wan-Wan aja dulu bintang 2. Archer-nya kurang 1 by the way di sini, kurang 1. Ini itemnya udah enak sih buat Moskop ya si Helbert. Biar bisa bukan anti sih, penembus armornya musuh, bisa sampai nusuk ke belakang gitu, tembus. Lancelot bintang 1 gak bakal bisa nge-carry-carry-nya, apalagi lawannya juga pada keras-keras nih. Ada wrestler 2 biji. Dan juga archernya ya cukup berlimpah di belakang, belum pada mati. Mengandalkan Kimi, mengandalkan Lance gak akan bisa. Api-api, darah 70 ini masih 100, main apa ini? Mage, what the hell? Magenya ada flicker, cok, bahaya, cok. Atlas bintang 2, enggak. Oke, Wan-Wan. Di sini kita boleh ganti dulu ya Atlasnya ya. Jual. Semoga dapat Aldous. Ada Dirot, oke ya. Enggak ada cok Aldousnya, jadi yaudah, gini aja dulu. Tar 1 Archer, entah bakal dia mainin bintang 4 apa. Kayaknya, aduh, serba nanggung nih orang nih. Wan-Wan-nya juga masih bintang 1 ya. Waduh, masih di 6 pula lagi ya, gak tahu nyari apa. Mungkin nyari Mia bintang 4 ya, duitnya habis, miskin. Apa ininya gak dapet ya, apa payernya ya. Memang main Tar 1 itu butuh kehokian yang amat sangat tinggi gitu ya. Kayak hidup dan mati gitu. Kalau gak dapet payer ya udah lo selesai. Ya simpelnya gitu aja sih. Ya jika main Martis Hyper. Di sini ada Immortal, boleh ambil aja dulu. Ininya pindahin dulu. Wan-Wan juga boleh Immortal but no Akai. Oke, ada bisa ngaktifin ini dulu ini. Apa namanya? Guardian. Berarti perangkonya kita jual. Udah gak usah cuan-cuanan lah ya. Kita nyari Wan-Wan. Oke, Wan-Wan-nya dapat ya. Gak usah mikirin interest kalau udah ada Wan-Wan bintang 2. Gak usah mikir interest. Aduh cowok, tadi perangkonya dijual, Claudonya muncul lagi. Kampret ya. Emang gak ngijinin buat nabung nih si Monton. Flicker Preya, ini berbahaya. Untung jauh ya, jauh sekali dari jangkauan si Wan-Wan. Itulah alasan gue naro si Mino ya di pojok banget di bawah, supaya mengantisipasi yang namanya flicker gitu. Karena gue gak mau ya Wan-Wan gue kena tampol gitu ya. Sakitnya kena tampol. Lawannya wrestler harusnya bisa ini ya, soalnya Wan-Wan-nya udah ada purify tuh, gak kena ini kan. Tuh badang, lihat bisa nyetun berapa orang tuh, ngeri sekali pak efeknya. Sekarang udah gak bisa ya, soalnya udah punya guardian gue, jadi tebel banget sih akainya tuh, bisa menahan musuh dengan segitu lamanya gitu. Memberikan archernya buat babuk dari belakang. Cek 16 lagi ya. Udah kayaknya udah gak ada harapan tuh.
Kita nyari dulu ini. Aduh, kelewat, cok. Natur ya. Nah, ini dapat ya. Ini ganti kayak gini. Naturnya boleh satu lagi. Natur. Natur Roger boleh ya. Ganti Alpha. Ini Alpha masih main terus dari tadi loh. Udah agak layak pakai sebenarnya, tapi ya agak apa-apa lah ya. Thank you Alpha atas jasa-jasamu buat ngelindungi barisan belakang. Aktifin dulu ininya, natural spiritnya Joss ya. Nah, di sini ada Astro, ambil Astro dulu. Claudio tip kayaknya. Oke, natur, mistik bodo amat. Ini mau formalitas, coy, mau manapun juga bebas. Nah, itemnya kayaknya di si Yin aja item curiannya. Atau Demia juga boleh sih. Enggak diin aja udah. Ya jual dulu. Ya. Masukin banteng sama dirot. Nyari moskop juga sih. Moskop. Oke, Hanabi dulu ya. Dikasihnya Hanabi soalnya ini berarti gini dulu ya. Insing penting ininya dulu, 6 dulu gitu ya. Ininya Astro boleh. 1-1 Astro juga boleh sih. 1-1 Astro ya. Ininya tarik-tarikannya ke siapa ya? Melissa boleh lah ya. Oke, ini Melisanya sebelah sini supaya bagi-bagi rezeki itu. Bagi-bagi rezeki, bagi-bagi shield. Archer. Ini lawannya cermin ya. Ini Archernya belum jadi 6 loh. Ini kalau sampai akhir gini terus, ini bakal kebantai terus sih, bakal mati sih ini ya. Si Boyka. Ini Boyka yang asli mana sih? Boyka yang asli ini lawan siapa ini? Tuh kan kebantai, cok, sama ini. Wrestler. Sama wrestler kebantai, cok. Oke, kita nyari Moskov. Enggak dapet, cok. Ini kita fokus dulu ke game di sini. Oke, ngamuk tiba-tiba bantengnya. Di sini Kagura ininya ya, mayat Kagura. Cuman 1-1-nya jauh sekali di bawah, tidak sampai payungnya. Dan cowoknya ternyata perkasa juga di depan. Wow. Tiba-tiba ada 3 pemain lagi di sini. Pada main apa ini? Mayat, Wimslayer, aduh. Link ya. Linknya udah ada B2 nih, agak harus hati-hati juga nih. Layla bintang 3, mau bintang 7 pun udah gak bakal bisa sih. Udah malam kayak gini ya. Udah malam, late game, dar. Ini slot bisa gak ya? Slot. Ada Astro lagi. Wah, kita bisa buang nih si banteng nih. Slot. Oke, slotnya dapat ya. Moskop. Nah, akhirnya dapat juga Hanabi minggir ya. Oke, di sini dirotnya. Wow, aktif ya. Aktif 7 sinergi. Berarti kita moskopnya boleh. Biji ini sama ini ya. One-one-nya sini dan moskopnya kita tuker. Dan item curiannya dirot ya. Dah, cocok. Habis ini tinggal ini lagi, naik slot, masukin si ini, si Beric ya, aktif lagi kan, jadi 8 sinergi. Moskopnya ini preheat dengan segila-gilanya. Aduh, cok, tapi kena itu ya, langsung mampus. Anjing, linknya bintang 2, cok. Mengerikan sekali. Aduh, kena lagi kampret ya. Nah, ini harapannya ada di stun doang sih. Stun. Susah. Perlu bintang 2 minimal. Cok, aduh, kampret. Ya, ini nyari banteng, boleh. Moskop 2 biji kita kayaknya retail buang, ini buang, ini juga buang, nanti aja. Item bataknya kayaknya di 1-1 sih. Nah, Plika jauh, cukup jauh di sana di kanan, sementara moskop kita di pojok kiri. Ini Puripai sebetulnya udah agak butuh banget sih. Lawannya juga gak ada stun. Cuman aduh, ada tarik menarik di sini. Gak apa-apa sih ya. Gak apa-apa, bisa di ini ya, diakali gitu. Akainya pakai item akai dulu, pakai immortal moskopnya. Biar lebih strong, biar lebih sustain gitu kan. DHS. Ini aja, mirror device aja. Dan BOD ya. Oke. Kita bintang 2-in, gendut-gendutin dulu. Moskop boleh. Retail juga boleh lah ya. Aduh, moskop jual aja. Kita perlu gendut-gendutin dulu ini. Oke, slot.
Nah, dirotnya kita ubah dalam kandang. Lawannya ini perlu pisah-pisah. Perlu pisah-pisah, pisah-pisah. Gak apa-apa. Di sini Lingnya tidak kuat menahan damage yang begitu tinggi. Aduh, enak sih ini lawan Magem. Oi, kaguranya dua. Ah, gak mati. Bisa, come on. Aduh, susah cok kalau udah. Kalau Wimslayer udah ngekill mayat itu udah susah sih. Loncat. Oh, enggak loncat ya. Satu lagi, coba masih belum pulang juga ya. Oke, kita roll. Nah, bintang 2. Kita gendut-gendutin, total gendutin. Gak ada. Ya udah bintang 1 kayaknya sisi Velaryknya ya. Flicker kanan. Ini flicker kanan. Usahain hero-hero yang gak guna sih di sebelah kanan itu. Chow-nya di sini ya. Dirot item acak. Tuh, dapatnya bagus ya si Helbert sama Blood Armor. Aduh, gak gitu sakit damage-nya. Udah loh, lo mati gak ngekill udah selesai sih. Eh, cok, sakit banget, cok. Aduh, gak mati ya. 2-1, double kill.